Halo bosku, di setiap video yang admin upload, di sana admin mengadakan giveaway. Jadi teman-teman, syaratnya gampang aja untuk kalian yang mau ikutan. Caranya cukup klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu tekan loncengnya, dan jangan lupa di like juga videonya. Jadi jangan lupa juga teman-teman tuh gabung di channel Telegram admin yang ada di bawah video untuk mendapatkan update seputar cryptocurrency dan garapan-garapan legit yang lainnya gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram admin yang ada di deskripsi. Silahkan kalian klik semua di sana. Di sana sudah admin sediakan, tinggal kalian klik aja. Semoga bermanfaat. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wayu di channel itu Wayu. Nah, oke bosku, di video kali ini admin kembali membahas sebuah pocet dengan bayaran terbesar ya. Oke, coba kita terjemahkan dulu di sini ya, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih rincinya ya. Di sini langsung aja kita dapat notifikasi ya, BTC ABC pocet adalah salah satu pocet Bitcoin tertua dan terbaik di internet. Setiap jam kami memberikan Bitcoin gratis hingga $200 melalui pocet Bitcoin kami tanpa embel-embel, tanpa agenda tersembunyi, hanya cara untuk membantu Anda memulai fenomena luar biasa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Bitcoin dan cryptocurrency. Oke, di sini kita scroll aja ke bawah. Di sini bisa dilihat untuk penggunanya sudah mencapai 24.000-an dengan perolehan USDT-nya sudah mencapai 1.295 USD dengan total penarikannya sudah mencapai 15.388 ya. Untuk misinya di sini ada pouchet, auto pouchet, shortlink, PTC ya. Di sini PTC, lottery, pencapaian, achievement dan offers ya. Mata uang yang didukung di sini ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, ada Tether atau USDT, ada Binance, dan itu aja ya untuk mata uang yang atau mata kripto yang tersupport oleh web ini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini, alangkah baiknya ya untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan support aja channel admin ini dengan cara tekan like, comment, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja ya di sini kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Oke, di sini kita kembali ya untuk membahas btcebg.com ya. Ini adalah web pouchet tertua yang masih membayar hingga sampai saat ini, dan web ini berani membayar hingga $200 ya. Di sini $200 tanpa embel-embel deposit maupun investasi karena bermain di web ini 1000% gratis. Oke, kita lanjut ke tahap pertama yaitu mengenai cara pendaftaran. Caranya nanti teman-teman yang baru menonton video ini silahkan langsung saja tekan link yang admin sudah tempel di deskripsi. Maka tampilan setelah menekan link tersebut akan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pendaftaran dengan cara menekan sign up atau gabung ini ya. Oke, di sini setelah menekan sign up atau gabung, nah ini ya, kita pilih aja sign up now yang ini. Kita pilih sign up now, lalu di sini kita lakukan pendaftaran ya dengan cara yang pertama di sini kita masukkan email, username, password, konfirmasi password, lalu kita scroll ke bawah, tinggal aktifkan akun manusia. Kita scroll lagi di sini, teman-teman tinggal pilih register aja ya, tekan register. Nah, nanti di sini setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran, di sini kita dapat notifikasi untuk melakukan konfirmasi email ya. Di sini kita dapatkan pop up please konfirmasi your email address to be able to withdraw ya. Kita tinggal masuk aja ke email ya untuk mengkonfirmasi email ya. Di sini kita langsung aja masuk ke dalam email, dan di sini kita pilih konfirmasi email address ya. Kita tekan konfirmasi email address, kita pilih Chrome. Oke, di sini setelah berhasil melakukan pendaftaran, ini dia ya untuk tampilan awal di dalam websitenya ya. Kita bisa lihat-lihat ke bawah, di sini ada token, energi dan deposit balance. Kita lihat untuk koin yang disupport oleh web ini ada BTC Pocet P, ETH Pocet P, Doge Pocet P dan USDT Pocet P, dan di sini ada BNB Pocet P. Oke, untuk misi-misi yang tersedia nanti teman-teman itu bisa tinggal tekan aja garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini, lalu melihat di
dalam menu earning ya. Di dalam menu earning ini ada beberapa misi yang tersedia. Ada misi achievement, dice atau misi game, auto pouchet, manual pouchet. Dan di sini juga tersedia nanti untuk misi mining ya. Shortlink, PTC, lottery, tas dan overall ya. Di sini ada lottery, tas dan overall yang tersedia ya. Oke, di sini di video kali ini kita coba bahas secara ringan ya untuk misi-misi yang tersedia di dalam menu earning ini ya. Kita bahas yang pertama yaitu misi achievement atau misi tugas. Ini adalah misi tugasnya. Contohnya tugas yang pertama di sini selesaikan 50 voucher claim, nanti kita akan mendapatkan 150 token dan 10 energi ya, yang dimana energinya nanti kita bisa gunakan untuk menjalankan auto pouchet. Oke, nanti juga admin akan jelaskan apa itu auto pouchet. Misi yang kedua di sini atau tugas yang kedua yaitu selesaikan 20 pouchet claim, nanti kita akan mendapatkan 100 token dan 10 energi. Oke, kita bahas yang lain lagi ya untuk misinya. Tadi kan ini masih berfokus ke dalam misi achievement. Di sini juga nanti teman-teman bisa selesaikan misi dice atau misi game. Selain itu ada juga misi auto pouchet. Kita selesaikan aja dulu untuk misi auto pouchetnya ya, kita buka. Oke. Nah, di misi auto pouchet ini kita harus memiliki energi, yang dimana energi tersebut yang kita bisa dapatkan dari misi achievement dan misi shortlink ya, yang dimana nanti setelah kita berhasil mendapatkan energi tersebut bisa menjalankan auto pouchet ini ya. Pouchetnya itu akan berjalan secara otomatis, tapi jika kita tidak memiliki energi, teman-teman bisa bermain di manual pouchet ya. Ini pouchetnya kita kerjakan secara manual, berbeda dengan auto pouchet yang berjalan secara otomatis. Kalau manual ini kita yang kerjakan, jika kita kerjakan kita bisa dapatkan koin. Caranya di sini nanti admin akan jelaskan juga ya. Untuk status manual pouchetnya di sini ready, setiap satu kali claim itu membutuhkan waktu 5 menit dan setiap kali claim kita dapatkan 60 token. Setiap harinya kita bisa mendapatkan 100 kali claim ya. Caranya nanti di sini kita sesuaikan aja yang ini ya. Untuk antibotnya 9 to 3 kita pilih aja 9. 9 kan 9, 2 itu 2 dan 3 itu 3. Setelah itu kita tekan aja aku manusia ya. Silakan klik setiap gambar yang berisi motor bus. Oke, di sini kita diarahkan untuk menekan motor bus ya, biar kita berhasil ya untuk memverifikasi aku manusia untuk antibotnya ya. Setelah itu yang terakhir di sini kita tinggal tekan aja collect your reward. Oke, di sini kita berhasil ya. Bisa dilihat di sini ini ya, good job. 60 token has been at your balance. Berarti kita sudah berhasil mendapatkan 60 token di dalam misi manual pouchet, yang dimana kita bisa kerjakan lagi misi manual pouchet ini dalam jangka 5 menit selanjutnya ya. Oke, selain itu di sini ada juga misi mining. Buat teman-teman yang pencinta mining jangan khawatir, di dalam web ini juga tersedia nanti untuk misi mining. Kita tinggal buka aja misi mining ini ya. Tapi apa ini kok belum tersedia ya, karena tadi saya buka itu 404, berarti belum ada jaringan atau belum ada internal yang masuk ke dalam misi mining ini. Nggak apa-apa lah kalau mining nggak terbuka, ada juga misi-misi lain yang teman-teman bisa selesaikan juga ya. Oke, coba kita lihat selain dari misi mining, di sini ada namanya misi shortlink. Nah, di shortlink ini juga nanti teman-teman bisa dapatkan energi, yang dimana energi itu kan seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa kita gunakan untuk bermain di auto pouchet. Nah, di sini bisa dilihat ada sekitar 12 link available yang tersedia dengan total token yang kita dapatkan sekitar 1030 token dan 48 energi. Cara kerjakannya nanti di sini tinggal teman-teman klaim aja, lalu selesaikan aja ya untuk misi shortlink wallnya. Dan nanti setiap shortlink wall yang dikerjakan itu akan mendapatkan energi yang berbeda-beda. Di sini misalkan contohnya yang pertama itu nanti kita bisa mendapatkan 100 token dan 4 energi. Nah, energi inilah yang nanti teman-teman kumpulkan aja untuk mengaktifkan atau menjalankan auto pouchet. Tetapi jika tidak memiliki energi, saya sarankan untuk bermain di manual pouchet ya. Kita tinggal klaim-klaim aja 1 kali 5 menit ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada misi iklan atau PTC atau pay to click ya. Di sini saya lihat ada dua iklan yang tersedia ya. Untuk total coin yang kita dapatkan sekitar 24 token dan 2 ADS available atau 2 iklan. Cara kerjanya nanti kita tinggal tekan go aja kayak gini. Lalu bisa dilihat di pojok kiri atas ini ada timer atau waktu yang sedang berjalan. Kita tinggal tunggu aja waktu ini selesai ya. Setelah itu kita tekan aku manusia. Silahkan klik setiap gambar yang berisi motor bus. Kita pilih motor bus ya. Lalu kita memeriksa. Kita memeriksa bos, memeriksa agak lemot ya untuk captchanya. Kita back to home aja.
Nah, setelah aku manusia, lalu teman-teman tinggal verifikasi aja ya. Oke, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke web yang lain, tetapi jangan khawatir, kita kembali lagi ke web yang tadi. Nah, di sini langsung kita dapatkan 12 token dari bermain PTC tadi. Kita tinggal oke aja. Nah, di sini tinggal satu ADSF Pebble yang teman-teman bisa selesaikan. Oke, kita skip lagi, ada misi apa. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengerjakan misi lotre, tapi saya sarankan untuk janganlah mengerjakan misi lotre karena agak lama ya. Di sini ada misi tas yang teman-teman juga bisa selesaikan ya, ini misi tasnya, teman-teman pahami aja. Lalu di sini yang terakhir ada yang namanya misi overworld. Di misi overworld ini hanya tersedia satu platform pihak ketiga, yaitu Bitswall ya. Kita bisa ngerjakan overworld di platform pihak ketiga Bitswall ya. Di sini money will be credited to you within 15 days. You can track the transaction at history. Di sini uang kita atau koin kita itu akan dikreditkan selama 15 hari. Untuk misi di dalam platform Bitswall ini ada offers, survey, visit website, short link, watch video, dan advertise ya. Kita bisa lihat-lihat di sini ada beberapa misi yang teman-teman bisa selesaikan dalam menu overworld ya. Nah, yang terakhir di sini untuk penarikan, nanti teman-teman itu kita tinggal masuk ke dashboard aja ya. Kita masuk ke dashboard untuk penarikan ya. Kita masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dalam dashboard, kita scroll aja ke bawah ya. Kita masuk ke dashboard. Nah, ini ya, kita tinggal pilih mau WD menggunakan apa. Ada Bitcoin, ada ETH, Dogecoin, ETH voucher pay ya, Dogecoin voucher pay, USDT voucher pay, BNB voucher pay. Untuk harga 1 BNB sekarang itu sekitar 22 juta token ya untuk harga 1 BNB untuk saat ini. Tetapi jangan khawatir, di sini teman-teman bisa juga WD ke voucher pay maupun ETH ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja admin tutup videonya sampai di sini, dan akhir kata dari admin, wassalam.